Ah, cara-cara kita nak buka door handle, tukar door handle new persona. Okey, mula-mula sekali kita pusing. Longgarkan sini. Kita ada satu skru. Okey. Keluarkan ni. Alright, buat je macam sekejap. Okey, baki kita dah keluarkan. Betulnya tariknya. Tarik tu. Keluarkan dia dan dia ada wire. Wire lah. Okey. Wire ni kita nak kena buka. Okey, wire ni kita kena buka. Jadi dia ada soket kan? Ya, ada soket dalam ni. Okey. Buka lepas ni. Dia cukup buka sini. Kita boleh buka kat situ. Nak ambil dia punya Swiss ni. Oh, Swiss tu. Swiss tu nak kita nak ambil balik. Okey, terbuka. Buka. Jangan tak buka. Ini cara nak tukar door handle new persona eh. Mana tahu korang nak DIY sendiri kan? Ya, sikit lah sebab dia ada wire. Dia ada wire kat sini. Okey, dia ada wire. Okey. Kita congkel sikit. Dia nak ambil tu, Sebi. Kita congkel sikit. Okey, hati-hati ya congkel ni. Jangan sampai pecah. Ya, sini. Dah buka, kita nak ambil dalam dia tu, macam tu, kita keluarkan. Okay, so bila kita dah buka cover, jadi dia akan keluar macam ni lah. Okay, ini yang button dekat new persona tu. Alright. Okay, getar dia kita pasang balik untuk punat dia tu, masukkan balik kat lubang tu. Okay. So balik, jadi dia ada button punat tu. Okey, jangan lupa. Okey, dah nak pasang semula yang door handle yang baru ni, kita kena pasang balik dia punya elektronik ni lah untuk kita push start pula untuk kita unlock dengan lock kan, buka pintu. Okey, terpasang balik. Elok. Pasang cantik-cantik. Okay, kita pasang balik cover dia. Cover dia kita pasang balik. Tu kita skrukan dia balik. Okey, skrukan dia cantik-cantik. Lepas tu kita terus masukkan macam tu. Okey, cangkuk dia tu masukkan. Masukkan. Belakang pun kita masukkan juga. Depan kita dah masuk. Kita masukkan bagian belakang pula. Dari masuk lah. Okey, macam tu je. Kan? Okey, dah masuk. Barulah kita ni. Well, kita akan masuk balik dia punya tempat kunci tu. Okey. Masuk balik. Lepas tu kita ikat balik dia punya ni skru dia. Okey, skru dalam ni kita ikat sampailah ketat. Okey. Sampai ketat. Baru boleh tarik. Cuba tutup. Boleh buka. Kunci. Okey, unlock. Okey, tu buka. Okey. So, itulah cara nak tukar door handle new persona. Okey. Aku tunjukkan skru yang kat dalam tu. Skru tu yang kena ikat tu. Kena longgarkan sikit. Dan kena ikat. Okey. Ni aku tunjuk skru ni. Nanti korang kata tak nampak pula skru yang mana kan. Dia ada satu je. Skru bunga tu. Okey. Skru tu lah. Kalau kita nak buka yang lama, kita kena longgarkan. Okey. Dah longgarkan. Lepas tu baru boleh keluarkan door handle yang lama. Kalau nak pasang yang baru, kita kena ikat dia sampai ketat.
So itulah ni rasku dia. Okey. Longgar jangan sampai terlepas. Ha, dia agak-agak longgar pusing dalam 5-6 kali gitu je. Okey. Cover ni pun pasang macam biasa jelah. Ha, okey. Dah siap. Siap. Okay, bye.